Sudah oke. Sudah lah. Saya pernah dapat dari mana? Mana kalau saya ada pelatihan dari masuk
kalau berat tetap 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 dipantau. Atau setiap teman Benji masih demam Benji sudah dilakukan follow up, itu berbeda dengan follow up yang ada di sini. Apa bedanya? Jadi kan ini kayak gini kan nggak bisa ibu bikin terakhirnya, nggak tahu kapan waktu pentingnya. Jadi petugasnya buat seperti ini, jadi ibu bisa lihat saat suhu tubuhnya turun, kenapa nandinya cepat? Nah berarti ada apa kan bisa kelihatan dari sini ya nandinya. Nah terus ini kan juga gini ya, yang ada yang kita sign ini berbuat siang. Biasanya kalau 7,9 kan
makan mesin enggak sudah tahu sama apa namanya tangga. Jadi enggak yang bervariasi sama semua ya. Oke ya. Itu aja ya. Nah, Bu beritahu sudah. Kamu masukkan ke dalam sesi kotak itu dia akan terus ada. Jadi bikin kotak terserah mau bekas kotak tisu di sini kalau di dulis dulu kotak tisu itu kamu masukkan. Jadi kamu kumpulkan khusus yang untuk di rekam itu
Ya, masuk ke satu sisi satu bulan. Cuma warna aja yang membedakan karena ya kita pakainya warna biru, jadi kalau sudah ketahuan punya isi itu biru, punya kawas kuning gitu. Jadi satu di situ di status. Kredensial. Ya, kredensial. Kemudian kalau ibu mau masukkan dia ke bangsal anak, paling enggak dia itu
sudah ada magang atau orientasi di memang aturan main untuk dia menggunakan bekerja. Kalau ini standar dia adalah bagaimana dia mengerjakan sesuatu gitu, apa namanya, pada urutan. Kalau itu lebih berbeda pada kerja. Terus perangkatnya, ketika dia ke bangsa menggunakan visita, apa yang dia bawa? Kalau itu bawa ini, bawa lila, tita lila, bawa terus bawa ada yang bunder itu untuk IMT. Ya. Jadi sebagi itu mereka harus punya satu-satu keterangan bahwa itu. Nah. Untuk misalnya dia sudah dapat berat badan, dia harus itu dan IMT karena buru-buru banyak pasien IMT yang terlalu ya, apa ya, itu semua dapat ada dikasih semua lila ya, untuk anak-anak dan ibu itu untuk itu. Terus yang kita belum punya itu ada untuk mengukur diri itu, jadi pada hasilnya tertinggi. Nah itu sebenarnya karena dapat ya, ya itu yang sebenarnya mohon bantuan itu sebenarnya kita dari dinas kesehatan. Untuk badan itu ada loh yang seperti yang bisa dilihat untuk kalau itu biasanya yang itu. Jadi tinggal itu nanti dibuat di rumah lama. Karena kadang ada pasien itu merasa perlu diukur, dia bisa marahin mau apa katanya. Tidak menyenangkan. Ya, karena pasien merangkapkan dia mau ibu mau mati atau saya gitu. Jadi kalau ada dapat tinggi lututnya dikali berapa? Ada rumus tersendiri. Ibu apa? Lupa rumusnya. Nah, jadi standar ada itu harus mengapa? Nah, termasuk itu harus bisa mengapa menguasai apa namanya pengukuran apa status gizi dengan menggunakan tinggi kulit. Jadi gak hanya SOP aja sih, memang ketika misalnya ibu mau evaluasi, ibu evaluasi kayak responsif gitu bisa seperti itu. Terus ketepatan dia di dalam apa namanya masuk ke bangsa ya enggak ya untuk menggilu tetap harus